Alhamdulillah. Hujan tak turun. Saya bimbang kau tanya orang-orang Ipoh dulu kemarin. Dia kata biasa petang malam hujan. Jadi dengar kabar buat tempat terbuka bimbang juga. Tapi hujan ni bukan hak siapa-siapa. Nah. Dengan perintah Allah dia tak turun. Alhamdulillah. Untuk sesi kedua dan terakhir, sebelum menjawab soalan, kita ambil juga beberapa lagi pengajaran yang boleh dalam cerita hijrah daripada rentetan-rentetan yang berlaku sepanjang sejarah hijrah itu sendiri. Dalam kita nak berjasa kepada Allah, nak membalas budi Allah, kita nak berjasa pada Islam, tak mesti benda tu besar. Amir bin Buhairah dan rakan-rakan yang telah menunjuk menjadi bukti benda yang kecil-kecil, yang remeh-temeh tapi memberi impak yang besar di dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar bila dia hijrah keluar daripada rumah, lalu ke padang pasir, gembala kambing, ambil kambing dia heret lalu ke atas tapak kaki Rasulullah, supaya tapak kaki Rasulullah ni terpadang dengan tapak kaki kambing. Kecil je jasa dia. Bukan kata dia ambil nyapu-sapu. Dia tengok bekas tapak kaki Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar jalan. Nanti orang musyrikin nak buru, nak bunuh, dia pun ambil kambing, heret kambing dia lima naikah, tindih tapak kaki Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi terpadang tapak kaki kambing. Bila orang musyrikin mari cari, tak jumpa. Dia tengok arah tapak kaki terpadang dengan tapak kaki kambing. Tu saja jasa dia kepada Islam. Tapi di sisi Allah besar. Nampak? Ha, sebab tu Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak kali kita dengar, amal ni tak mesti banyak, dia istiqamah. Nampak? Ha, kadang-kadang kita ni gairah sangat, excited dengar, baru nak dengar cerita agama, cerita wali, cerita apa. Oh, balik dulu, mustah, aku tak boleh, aku kena tikuk juga wali ni. 60 rakaat, 80 rakaat tahajud tiap-tiap malam, tak dalam 3 bulan. Subuh pun tak bangun. Jangan banyak-banyak. Neh, dia step by step. Neh. Jasa yang kecil je, tapi di sisi Allah. Sebab tu kadang-kadang kita jangan duduk balah mana besar kalau saya nak buat, mana fadilat lebih banyak, hak mana pahala lebih berat. Banyak pertanyaan seperti ini. Kalau kita nak buat ngajar tak apa, tapi untuk kita amalkan tak payah. Kerana sebut pahala, sebut amal akhirat ni siapa bayar? Bukan kerajaan dunia bayar. Bila Allah bayar, tidak ada orang murah. Tak ada orang murah. Satu huruf alif lam mim, tiga huruf, satu huruf satu pahala, tiga huruf tiga pahala. Satu pahala akan diganda 10 paling kurang. Sebab Allah ni kerajaan hak paling kaya. Tak usah balas dah. Hak ni mana banyak pahala saya nak buat, mana lebih banyak. Setiap pahala yang paling sedikit ialah yang terbanyak kalau nak banding dengan dunia dan langit. Sebut dalam hadis, orang yang paling miskin di dalam syurga, orang yang paling sikit amalnya di balasannya dalam syurga, dia dapat tanah seluas daripada Syam sampai ke Yaman. Syam ke Yaman, ribu kilometer tanah. Ni orang yang paling sikit harta masuk syurga. Allah beri dia. Main pahala paling sedikit Tuhan bayar dia, tanah dia Tuhan beri dalam syurga dari Syam sampai Yaman. Ribu kilometer. Dan dia akan dapat 70 orang bidadari. Allahu Rabbi. Orang paling kaya dalam dunia, top 10 sekarang. Tu, 1 sampai 10. Billionaire, serema tak ada bini dua. Seorang belaka, tak berani. Tu paling kaya di dunia, tau. Kita nak dapat paling kaya dalam dunia, 10 orang terkaya, kita kena ada duit RM50, lebih daripada 50 buah trailer. Kita ada RM50, 50 buah trailer panjang, kita akan tersenarai. Tok nombor 8, nombor 9. Daya trailer pun tak ada, tak usah duit. Ni orang yang paling sedikit sekali Tuhan bayar dalam syurga, tanah seluas 1,000 kilometer dan 70 orang isteri.
Ha, jadi tak usah susahlah. Apa saja amalan kita buat untuk Allah, teruskan. Sebab tu ada orang masuk syurga dengan sebab puasa, ada orang masuk syurga dengan sebab zikir, ada dengan sebab selawat, ada dengan sebab jihad, ada dengan sebab ngajar, ada dengan sebab dengar, ada dengan sebab tulis sesuatu dalam Facebook, benda agama. Nampak? Bila Allah balas, tak ada murah. Yang murahnya kita kerja. Nak kerja dunia, masuk pukul 7 pagi, balik pukul 7 petang. Muka macam udang kena bakar. Nak, boleh berapa riyal? Boleh 30. Nak, 30 riyal. Dah kerja benda, kerja tukang. Keletung, keletung tukang. Bawa tu tukur se, paku sekilo. Nampak? Dari pagi tukur sampai ke petang. Murah bayar RM30. Tangan macam nak pecah ni. Nak, bukan paku tu halus ni. Besar-besar kliking paku. Nak, pasal apa? Pasal kerja kuat, bayar sikit. Allah, dia kerja sikit, bayar banyak. Dua rakaat kita buat sunat subuh, Allah bayar mahal daripada dunia dengan isi ni. Dua rakaat solat subuh. Bukan pikul orang mati, lagi bayar. Nak, bukan pergi berjuang di Chechnya, di Afghanistan, menentang tentera Amerika laknatullah. Dua rakaat solat subuh, Tuhan akan bayar mahal daripada dunia dan isi ni. Nampak? Ha, kata. Jadi tak usah susah. Apa saja amalan buat untuk Allah. Eh? Walaupun kecil, Allah bayar. Bila Allah bayar, wallahu ghani, dia yang kaya. Kita miskin belaka. Tadilah 10 orang yang terkaya di dalam dunia, nampak hanya ada seorang isteri. Orang yang paling sedikit balasannya di syurga, 70 orang isteri. Terkejut sahabat dengar, Allahu rabbi hebat sungguh. Balasan akhirat memang Allah Ta'ala, dia bukan naik dengan pilihan raya. Dia Allah. Kerajaan yang kekal dulu, kini, selama. Ha. Seorang sahabat tanya, eh Rasulullah, 70 orang bidadari nak layak macam mana? Saya seorang bini je pun, menerak. Nampak? Kau pergi jumpa Tok Munting, betul belakang. Oh, kena makan obat baru seorang isteri. Nah, seorang isteri. Kita, dunia tak laratnya kita. Seorang isteri je. Nah. Ha. Oh, terpaksa makan obat, oh, makan telur kuning saja. Ada waktu dia amal pagi-pagi 7 butir telur ayam kampung. Nah, letak dengan jitang manis, letak dengan batu saudak dengan. Dia tahu apa, dia kata pasal isteri saya nafsu kuat. Bukan dia. Nampak isteri dia baru, kita berapa orang kahwin? 4 masuk kelab Salih Yaakob. Dah seorang ni, seorang baru. Terkejut sahabat dengar 70 orang dapat. Nah, ha. Kita seorang kena makan kuning telur, tu tak masuk makan dengan kulit-kulit telur. Jadi sang Nabi kata, setiap seorang kamu diberi kekuatan 70 ekor kuda. Ni cerita Rasulullah, bukan saya ambil dalam komik Raja Rimba. Ha, siapa tak percaya cerita Rasulullah, beli mozek 2 kotak. Kalau mati jangan tanam kubur Islam, buat dia kat Cina. Cerita Rasulullah. Ha, 70 ekor kuda, seekor kuda boleh tarik kita 6 orang. Orang gagah 6 orang boleh tarik dengan kuda. Mu tak pergi, aku tak boleh. Sama-sama kuat. Gajah 45 orang. Ha, kuda 8 orang. 6 orang. Nah, Allah. 70 horsepower. Ha, tu kata. Waktu kerajaan Allah, apa saja amalannya buat. Walaupun kita bagi RM1 amalan ni, contoh tak, Allah akan lipat gandakan. Dan balasan syurga tak ada macam balasan dunia. Sampai di Madinah, kita tengok iman orang. Orang Madinah, orang Ansar. Waktu Ansar dipanggil yang membantu. Bantu siapa? Muhajirin, yang pindah daripada Mekah. Khaus dan Azraj ni maknanya senyasa dengan berbalahan. Akhirnya bersatu damai, kasih sayang. Dengan sebab Allah dan Rasul. Bukan dengan sebab lain. Nampak? Nabi siapa di sana? Nabi kata, okey, awak si pulang, duduk rumah si pulang. Si pulang ambil ni buat anak akak. Masing-masing tak cakap banyak. Tak kenal muka hidung pun. Nampak? Sampai orang hijrah siapa, Nabi suruh ambil. Dan jamu suruh duduk. Seorang laki-laki, dia dapat seorang muhajir. Dia kata isteri dia tinggal di Mekah. Kalau begitu,
aku ada dua isteri. Mu pilih hak mana-mana mu berkenan, aku cerai. Abi Aidah mu kahwin dengan dia. Tengok pengorbanan orang. Orang Ansar. Nampak? Waktu tu hampung dosa. Sehingga Allah kata kepada orang Ansar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Mu nak buat-buatlah apa saja, mu nak syapa ke, pretend ke apa, kau wanda. Qad ghafartu lakum. Contohnya gitulah. Aku telah hampung segala dosamu yang sekarang, yang akan datang. Tapi mereka dah berhibur macam kita, walaupun Tuhan ampun dosa dah, tetap dengan ibadah masing-masing. Sebab pengorbanan tu besar. Ni bini aku ada dua tu. Tu munak hak manusia. Tu hak gemuk bini aku, hak kuruh pun bini aku. Munak hak mana-mana, mu kenal, aku cerai, Abi Aidah mu kahwin dengan mu. Kata orang Madinah. Kerana jiwa dia telah dijual kepada Allah dan Rasul. Faham tak? Kalau kita nak beri bini ke orang. Kalau beri pun ginilah. Aku ada dua bini. Mu ambil hak hitam gemuk. Hak comel mu ambil belah kepala mu. Itu kita. Sebab itulah kita. Allah tak bangkitkan bersepadang dengan Israel. Orang Melayu Tuhan tak bangkitkan di Chechnya. Orang Melayu Tuhan tak bangkitkan di Afghanistan. Di Chechnya, dia orang sekarang berperang dengan Rusia Arab Natullah. Kau ini tak percaya Tuhan. Dia orang bom kampung orang Islam dan sebagainya. Nah, sekarang Mujahidin ada di pergolongan Chechen. Bila dia punya apa benda ni, pengantara dia kata tentera Rusia akan sampai di pergolongan dalam masa 2 jam lagi. Mujahidin di pergolongan orang Chechen ni, dia menari bersukaria. Padahal kereta kebal nak mari serang dia. Bersukaria, berjoget, menari, seronok buat apa? Akan dapat syahid, ada peluang. Nampak? Ha. Berjoget. Nampak? Dapat berperang dengan tentera Rusia Allah. Mana tahu dapat syahid. Gembiranya, sukanya Rusia nak lalu. Sebab lama, sebab duduk di pergolongan tu 6 bulan tak perang, tak dapat pahala apa-apa. Nah, bila sebut akan lalu kot pergolongan ni, yang duduk kot pergolongan Mujahidin bergembira, bersyukur kepada Allah, sujud syukur, kerana mungkin nanti perang, nanti ambush, berlakulah syahid. Ha, lepas tu kita tak lahir di sana, kita duduk di tanah Melayu ni lah. Nampak? Ha, mari rock kita jadi rock, mari hip-hop kita jadi hip-hop gitu. Kita tidak dibangkitkan umat Melayu, duduk di Palestin. Di Palestin ni masjid apa benda ni, Quds, masjid apa benda ni, Al-Aqsa, tak benar orang muda-muda pergi semayang jemaah. Yang benarnya 42 tahun ke atas, dia kata. Dia letak situ kereta kebal Abraham 75 tan berat, bukan Angkatan Tentera Malaysia pakai, 15 tan tembok terbalik. Itu scout tank untuk pengangkat, yang ni untuk perang. 75 tan Abraham kereta kebal buatan US, letak dua buah di depan Masjid Aqsa. Dan tentera Israel pula, Yahudi dan Allah, pegang M16. Masih lagi ada orang muda-muda yang menyusup, berani langgar kereta kebal, langgar M16, walaupun peluru tunggu, untuk hadir dalam masjid. Nah, dalam masjid di Malaysia ni, hak mana kuliah maghrib letak kereta kebal depan? Ada? Tak ada. Nampak? Surah mana ada M16? Mari nak tembok. Tak ada. Dalam tak ada pun, ada benda ada. Ada pulut panggang. Nak tarik orang mari. Tak mari juga. Perumahan ada 200 unit rumah. Semua Islam Melaka, 3 orang tengok kuliah. Ustaz pun mengatuk mata. Tok Imam, Tok Bilal, JKK duduk depan. Orang lain mana? Tak ada. Ha, ni masalah. Ada. Eh, tapi kita hebat. Tak Melayu hilang di dunia. Allah ni Rabb Alamin. Dia yang takbir. Ni hikmah. Kalau kita bangkit di Palestin, kita nak lastik tu. Kita kebal tu. Nak lastik gitu. Eh, tak lah. Nampak? Tengok atu balik lah. Tengok atu. Ne? Nanti kau ni subuh tadi tak bang. Oh, Tok Bilal jumpa atu. Takut lari balik Tok Bilal. Tidur terus, bangun tak bangun pasal. Jadi sejuk panas gitu. Masalah jiwa kita tidak kuat, tapi sembang kita kuat. Nampak? Ha, jadi kita ambil intibar rakan-rakan kita. Nampak? Ha, di luar sana ni orang yang Allah tunjuk kekuatan Islam ada pada diri mereka. Kita tak apalah follow belakang. Nah, ha, tapi biarlah banyak bergerak, banyak bekerja daripada banyak bercakap.
Nak macam banyak cakap ni macam sembang-sembang, boleh sembang belaka. Tengok kalau orang cakap, kalau orang lelaki suka kali cakap bau. Ha? Bak nikah. Memang gitu, kalau dia tak suka, mati bucuk. Ha, dia memang gitu. Orang lelaki memang dia cerita, siapa-siapa ke? Menteri ke, Perdana Menteri ke, Tang Seri ke, Datuk Seri ke, orang kampung ke, Opis Bor ke, kontraktor ke, ustaz ke? Memang minat. Minat apa? Minat bercakap. Oh, kalau kena kapi, oh, aku rasa boleh aku kahwin seorang lagi. Pasal aku tu, duit lebih kau. Bini aku ni tak apa-apa nak layan aku dah sekarang. Oh, oh. Siapa bergegor air, carang lah datang meja. Nah, tapi berapa orang yang berani? Nuh, ngajar silat di Ipoh, ngajar silat di Pulau Pinang, habis rata ngajar silat. Mandi minyak Allah, sampai kering minyak-minyak. Seorang bini. Tak berani. Pasal maha guru silat sebenarnya di rumah dia. Nampak ni cerita. Ini fakta. Nampak? Sebab tu, nak cerita mana orang Melayu. Hebat-hebat orang Melayu ni mulut saja. Oh, kali dia pejabat sembang, janganlah. Nampak? Nak, aku okey, aku 2,800. Nak, bini aku dalam 600, 700 je makan, tak banyak. Kalau seorang lagi ni rasa tak makan banyak, pasal kecil je kuruh. Tinggi sikit pada Doraemon. Nak? Kalau kahwin-kahwin pun cakap saja je. Nah, itu cerita kita ni semangat mulut. Tapi amal kita tak macam mana. Jadi kita baiki balik. Baiki balik. Nah. Masing-masing berebu-rebu ambil daripada tangan Rasulullah bila dibahagikan untuk buat balik ke rumah. Nah, ni ambil engkau, mu ambil bilik ni, mu tidur sini, mu ambil rumah ni, aku ada dua rumah. La ilaha illallah, tengok dia punya iman. Tak sayang langsung pada harta, padahal orang muhajirin tak kenal pun dia. Tapi atas nama Allah dan Rasul, bagi rumah, bagi tanah, bagi kebun, bagi kedai, bagi isteri, bagi anak suruh kahwin, bagi duit, bagi macam-macam. Yang tak ada nak bagi pun, mari bermalam dalam rumah. Cepat-cepat suruh bini masuk dan sebagainya. Jamu orang muhajirin, tengok. Nampak? Kita Allah rahmat, orang mari di rumah. 2 jam tak akan air ni. Nak 2 jam tetamu mari. Tetamu pun nak balik dah lah. Nak balik dah, tak dah nak buat air. 2 jam air kepala otak apa. Nampak tak? Kalau mu nak akak awal-awal lagi akak. Nampak? Ha, 2 jam duduk tak akak air. Nabi kata jangan beri dia jam duduk, akak air dulu. Lebih cepat lebih baik. Tak dah nak duduk air sampai dah. Nampak? Ha. Kita 2 jam sembang. Nak balik dah nak tak beri dia nak. Puan Bui nak balik dah tahu lah hampa ni. Dah lah lama tak main. 2 jam tak, dia kata tak lama lagi. Baru nak angkat ayam. Ayam apa? Nampak? 2 jam. Patutlah boleh pakai peruntun. Wajah kedengar air kopi. Allah Allah. Itu adab-adab bertamu. Jangan main-main. Ada belaka. Adab bertamu. Kalau tetamu mari, beri salam. Assalamualaikum. Jangan duduk depan pintu yang terbuka. Ya, job ini akhlak belaka ni. Nampak? Sebab pintu terbuka ni, kadang-kadang tuan rumah dalam keadaan yang tidak sopan, umpama ni. Nah, kalau kita pergi rumah orang, rumah pintu dia terbuka, kita duduk jauh daripada pintu. Assalamualaikum. Tu ada ni. Nah, ni tak pergi kat depan buka pintu. Assalamualaikum. Tuan rumah pula panah. Bila panah dalam bilik, buka kipas pun panah, keluar orang tahu. Nak, pintu tutup tak rapat, tiup di angin terbuka. Akal pula seluar undertaker. Assalamualaikum. Anaknya. Kalau tukar kebun, okey lagi. Tok Imam, balik awal tu. Ini masalah tu kata, Nabi, dia ni dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nampak? Sebab tu, tinggal ratusan ribu hadis. Untuk akhlak saja, untuk adab saja ratus ribu hadis dah. Nah. Ni ada yang masuk dalam rumah. Assalamualaikum. 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 Tak buka itu, buka diri. La ilaha illallah. Orang ngajar nak suruh jadi cerdik, tak mari. Bila amat, jadi rosak. 3 kali beri salam, tak jawab, balik. Kerana kemungkinan dia tidur. Maka jangan ganggu. Kemungkinan dia tak dengar. Nah, kadang-kadang dia dengar, malah nak tengok muka kita. Nah, senyap. Ni dah tak reti bahasa. Bukan kata 3 kali. Depan pintu 18 kali. Tak jadi depan pergi ikut bilik tepi tu. Korek kot. Korek. Korek bilik.
Pusing belakang pula, tak bangun pula, ambil buah betik baling. Nampak? Haa, ni lah. Adab-adab kita. Tak pasal apa? Pasal bila orang buka cerita hadis, cerita adab, mengajar agama, duduk tengok televisyen, duduk tengok drama. Nak, acu heru nak kena langgar di kereta lembu, bersambung malam esok. Nak, bodoh kita daripada muda, sampai ke mati. Tak reti ke apa? Nak? Haa. Kita jangan. Tapi janganlah rumah terbakar, dia panggil tiga kali. Tiga kali. Rumah kawan tu terbakar. Assalamualaikum. 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 Okey, dah jawab. Dia pun balik. Lima sekeluarga mati hangus. Jangan buat gitu. Jadi kira bodoh. Jangan bagi tetamu dah lama akad benda yang ada. Rasulullah bila sapa tetamu, dia pergi ambil. Terus. Aisyah, kita ada apa? Ada kurma. Wah, keluar kurma. Dan ada orang yang bila kita akad, sahabat-sahabat ni bila akak makanan, dia akan makan sebahagian saja. Nah, kerana kemungkinan sebahagian untuk anak-anak. Kita pergi rumah orang, awak keluar maknanya tak kuih bakar sepinggang-sepinggang bang. Sedap kuih bakar, sedap. Satu lagi sedap. Kadang-kadang kawan tu dah ada 5 keping, takkan nak keluar 2. Kata dia orang, 3 nak pergi makan anak balik sekolah, letak 5 lah, buat iklan. Mesti dia makan satu je kot. 5 bang. Ada juga jenis tetamu tak reti bahasa. Ini. Jadi adab-adab ini ditunjukkan. Dia samping keimanan yang begitu tinggi, sanggup walaupun tak kenal, tak ada waris, tak ada darah, mari ke rumah kami. Kami sembelih unta, sembelih kuda, sembelih kambing bagi makan. Kerana atas dasar Allah dan Rasul. Jadi kita dengan sebab Allah dan Rasul. Janganlah kita berpaling jauh lagi. Jalan ada di hadapan. Ihdinas siratal mustaqim, jalan sebagai orang Islam dibimbing oleh Rasulullah SAW, berjalan terus, berjalan terus asal jalan Islam. Apa juga orang kata, matlamat kita, walaupun kita hijrah tak ada dah, tapi kita masih nak niat hijrah. Nah, la hijrata ba'dal fathi. Hadis yang terkenal, tak ada lagi hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada perjuangan kita, yang ada adalah niat kita. Nampak? Tu masih ada. Jadi, dakwahkan rakan-rakan kita, adik-beradik kita di keliling kita, ramai lagi yang duduk dalam jahiliyah di sekeliling kita. Kadang-kadang kita sibuk bercakap kadang-kadang. Nah, tentang Islam, adik-beradik kita jahat dengan Allah. Mereka penjenayah di sisi Islam. Nah, tak solat dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tak solat, jangan main-main. Dia penjenayah jani. Jenayah besar. Yang sebut dalam Quran akan dihumbang dalam neraka sakar. Siapa dia orang tak semayang? Kita tak perlu beli tiket kereta terbang, kapal terbang Air Asia. Nak pergi mana ramai-ramai dia orang manjai? Kereta catat kapal terbang, nak pergi mana? Nak pergi tengok negeri orang tak semayang. Di mana? Di planet Mare. Tak payah. Adik kita tak semayang. Mak saudara kita, ayah kita tak semayang. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh para Nabi. Berhajat siapa? Nak tu nak tunggu ulama-ulama daripada Yaman mari nak dakwah, pok dara kita suruh sembahyang. Tak kita. Nak tunggu maknanya datang mana ulama-ulama daripada mana? Kita nak suruh anak kita sembahyang. Tak kita. Jadi ingat, daripada rentetan-rentetan peristiwa yang begitu banyak yang kita ada sekarang, perjuangan untuk mengislam diri kita sendiri, anak bini kita, masyarakat, negara, dan kita niat biar betul. Jangan niat kerana dunia, kerana perempuan dan sebagainya. Dalam hadis hijrah Nabi sebut, nampak? Faman kana hijratuhu li dunya yusibuha. Siapa hijrah? Yani buat amalan bersama Allah Rasul tapi niat kerana dunia, yusibuha, dia akan dapat. Aw limra'atin, atau kerana perempuan, yang kihuha, dia akan dapat perempuan. Tapi ingat, tidak ada lagi apa yang telah dijanjikan oleh Allah yang lebih kekal di sisi Allah, iaitu syurga yang menjadi perjalanan terakhir kita daripada rute yang kita datang awal bersama dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Asal kita daripada syurga, biar balik semula kepada syurga. Nampak? Jangan terpesong. Sebelah daripada itu kita tak mahu neraka. Nah, kita ada dah turun rasul, turun kitab, turun bagai-bagai. Ada ulama, ada orang ngajar, ada madrasah, ada kuliah dan sebagainya. Kalau kita ke neraka juga, na'udzubillah min zalim. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz Azhar. Kita mulakan sesi yang terakhir pada malam ini, sesi menjawab soalan-soalan. Ada puluhan soalan yang dikemukakan dan kita akan ajukan kepada Ustaz.
untuk beliau menjawabnya. Kita bagi masa rehat sebentar kepada Ustaz. Saya maklumkan kepada tuan-tuan, saya mendapat banyak SMS ini melaporkan tentang keadaan kita. Ya, dah penuh sampai ke jalan pemimpin, telah penuh sampai ke luar sana. Parking sampai di luar sana. Jadi kita minta maaf atas kesesakan ini. InsyaAllah di lain masa kita akan cuba memberikan yang terbaik kepada tuan-tuan. Yang kedua, di stadium insyaAllah. Ya, insyaAllah di stadium. 29 hari bulan 1 saya di stadium. InsyaAllah kalau Ustaz Azhar senang, Ustaz, cantiklah. Kita buat ceramah lain pula kan. 29 hari bulan Januari insyaAllah di stadium Indramulia. Jadi insyaAllah saya tengah meminang Ustaz Azhar di hadapan tuan-tuan. Mudah-mudahan pinangan saya diterima lah. Jadi tuan-tuan, di bawah sana ada jualan kaunter daripada Ustaz Azhar untuk membawa jualannya daripada Terengganu untuk bantu beliau. Begitu juga di bawah kaunter sana, meja sana, garas sana itu ada jualan wakaf untuk Al-Barakah. Begitu juga untuk Aman Palestin yang datang membuat pameran pada malam ini, dan 2-3 lagi yang tuan-tuan boleh beli CD-CD ceramah saya dan ceramah Ustaz Azhar. Baik, kita rasa Ustaz Azhar telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini. Soalan pertama Ustaz, ini soalan anak muda ni. Jika kita berkawan dengan perempuan ramai-ramai, kita berkawan dengan perempuan dan mereka selalu call kita, adakah haram? Sembang sesaja je. Relax lah bro. Baik, soalan pertama, sama-sama soalan macam ni. Kalau tak silap ni sekali yang ke 33,000. Kita bercakap dengan perempuan dalam telefon, kerana kita ramai kenal di sekolah, kenal di pejabat dan sebagainya. Dalam telefon, jawabnya apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang harus kita berbuat dalam telefon, maka harus kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan dengan mukhatab, berhadapan. Cakap dengan telefon, fitnah dia kurang. Kan tak nampak dia. Kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang pecah-pecah. Fitnah yang paling besar ialah beli berhadapan orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang diharukan pada syarak, maka dalam telefon pun diharukan pada syarak. Tapi kalau pada dalam SMS sekalipun dengan tulisan, muka dia tak nampak, suara tak dengar. Tapi kalau tak ikut peraturan syarak, jadi haram. Kalau tidak haram pun membazir. Nampak? Dengan sebab couple ni, keuntungan saja dapat kepada syarikat-syarikat telefon setengah juta satu malam. Tokek dia tidur, duit dia masuk setengah juta. Kita duduk couple ni. Tu couple-couple ringan, bukan hak berat. Hak diluk RM5 satu malam. Tak menyakit berat ni SMS. Habis kuat, dia tanya, yang buat apa tu? Hak perempuan pula jawab, suka orang lah. 20% tu syarikat telefon, betul tak? Tu baru satu pasang. Dan kalau dari Perlis sampai Sarawak, berapa puluh ribu pasangan ada. Nah, betul lah, duduk saja. Tapi saya nak tahu buat apa. Suka orang lah, 40%. Duduk kat luar ke kat dalam? Kat dalam, 60%. Kat dalam tu kat mana? Atas kursi, atas lantai, atas punggung orang lah. 80% ini belum tidur. Ha, ini benda-benda lagu ni akhirnya. Tu baru makro, baru lapa. Akhirnya takut jadi. Jadi syadul zara'i, dan yang hakkan perbualan itu benda yang mustahak saja. Wallahualam. Soalan kedua Ustaz, adakah batal solat menelan air mata yang mengalir dalam mulut? Kata ulama fiqh, bila air mata itu masuk daripada dalam, dia menangis ikut dalam, pelik. Tapi biarlah masalah tu, dia tak keluar, dia ikut dalam, masuk dalam mulut, telan. Maka dia tidak dikira air mata. Air mata ni bila dia keluar, bila dia keluar, kita pun masuk. Oh, untung aku. Dia pun minum air mata dia setitik dengan sengaja membatalkan solat. Wallahualam. Adakah sekufu perkahwinan antara laki-laki umur 29 dengan wanita umur 19 tahun? Masalah kapa'ah, masalah sebanding. Yang pertama sekali, agama kufu ni. Yang perempuan orang beragama, laki-laki biar beragama. Yang keduanya adalah keturunan. Yang ketiganya seperti apa benda ni, kecantikan, bahar rupa dan sebagainya. Umur
tidak masuk dalam kufu melainkan pada setengah ulama fiqh saja. Batu kita tengok, leh kahwin awal 60 kahwin umur 40, umur 45 kahwin dengan umur 25, syaratnya bahagia sudah. Cuma ulama memakruhkan kalau tua sangat, tidak haram tua sangat. Dah, leh lelaki umur 25, orang puan 165. Leh, jadi makruh. Wallahu a'lam. Orang tanya Ustaz, dah tua-tua nak buat apa kahwin Ustaz? Dia orang jawab, biar dia pun kahwin, tahu dia nak buat apa. Banyak tanya Ustaz, jika menggunakan mazhab lain dalam solat dengan saja-saja, boleh ke tak? Baik, dia banyak juga orang budak-budak ditanya lagu ni. Kita mazhab Syafi'i contoh. Tapi hari ini nak semayang asal, kita nak semayang mazhab Hanbali. Jawabnya boleh, tak ada masalah. Mazhab-mazhab ni Quran hadis. Mereka bersumberkan Quran hadis. Tak dengan ijtihad masing-masing. Yang tak bolehnya tatabbu' rukhas. Kita sengaja berpindah-pindah untuk bermain-main, bersuka-suka atau cara yang mana lebih mudah. Kita nak bermudah pada agama, maka hukumnya diharamkan pada syarak pada jumlah ulama. Adapun kita saja kita nak melakukan amalan sekali dalam mazhab Hanbali, syaratnya kita faqih dalam masalah itu. Kita tahu mana tempat istinbat, mana hadisnya, maka diharuskan pada syarak. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya sesetengah pendakwah yang mengatakan serban dan jubah bukanlah sunnah kerana hanya adat orang Arab? Komen Ustaz. Baik, ini pula benda yang selalu kita dengar, benda yang memang sunnah tiba-tiba tidak dikatakan sunnah. Dalil mereka dia kata serban tidak sunnah kerana Nabi lahir itu orang pakai serban dah. Bukan sunnah. Jawabnya, ulama jawab, Nabi suka berserban, Nabi suka dengan berkopiah. Almarhum Syekh Hasan Ali Muhammad Makhlul bekas mufti besar negeri Mesir, dia sebut dalam kitab dia apa benda ni, Fatwa Syar'iyah. Ya, ini dua perkara, al-qalam surah dan imamah. Serban dan kopiah adalah sunnah Nabi SAW dan tidak dapat kita gunakan hujah Nabi lahir telah ada serban, maka dia bukan sunnah. Kalau begitu makan tangan kanan bukan sunnah, kerana sebelum Nabi lahir orang telah guna makan tangan kanan. Dan berenang pun bukan sunnah kerana sebelum daripada Nabi lahir orang telah pun berenang. Jadi bila datang dalam hadis Nabi suka benda tu, maka itulah sunnah Nabi SAW. Tapi tidak disyaratkan pendakwah nak pakai serban, nak pakai kopiah, jubah dan sebagainya. Pakai jin 501, baju hacker pun tak ada masalah kerana dakwah menyatakan kebenaran, ajak orang buat baik. Wallahu'alam. Baik, ini tentang pakaian Ustaz. Apa hukum lelaki-lelaki yang pakai baju pink dan warna-warni dengan kata haram? Saya ada baju Melayu pink dan ungu, kalau haram saya nak pakai dah. Pakai bagi sini. Tidak ada sebarang hadis pun yang menyebut warna pink dalam larangan-larangan pakaian. Yang adanya pakaian-pakaian yang dilarang, pakaian warna untuk wanita. Jadi kalau benda tu khusus untuk wanita ataupun sekalipun pada jalan adik kebiasaan, kalau pakai kala gitu orang puang, maka boleh jadi haram pula orang laki-laki pakai. Maksudnya sebaik-baiknya, nah, kalau warna pink yang terang-terang ni, jangan pakai orang laki-laki. Nah, kerana ini pakaian yang color ni biasanya khusus untuk perempuan. Nah, tapi kata haram tu bukan haram itlak, dengan qat'i makruh tahrim. Dengan sebab qiyas daripada hadis yang menjadi sandaran. Jadi makruh tahrim hukumnya haram juga, tapi tak sama dengan haram yang asal. Nah, kerana tidak disebut dengan warna dalam hadis, jangan dengan warna-warna yang disukai oleh wanita. Wallahu'alam. Baik, kita kembali kepada masalah persoalan keluarga. Ini tentang masalah nafkah Ustaz. Apakah kadar nafkah yang ditetapkan Islam bagi seorang isteri? Macam mana kalau mak mertua dapat lebih daripada kadar nafkah yang diperolehi oleh isterinya? Nafkah yang wajib asal dia ada tiga, yang tabi' dia ada dua. Tiga yang wajib, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Makan, minum dua kali sehari sahaja. Ini yang muktamad. Pagi sekali, petang sekali atau pagi atau malam sekali. Dua kali saja yang wajib seorang suami beri makan kepada isteri. Qada mana? Qada kenyang. Mengikut makanan bukan negeri, makanan jenis perempuan yang menjadi isteri. Kalau isteri dia orang Melayu, makan berat,
wajib dia beri makan berat walaupun isteri dia duduk di Moskow. Dia ikut makanan pasal nak makan isteri. Nah, kalau isteri dia bukan makan jenis makan nasi, jenis makan cikedi. Kami makan cikedi. Tunai dah nak makan. Dua kali sehari sebut dalam kitab I'an atau Talibin dengan lauknya, bukan nasi saja, mesti ada lauk. Sama ada kita beli atau suami isteri yang masak, atau suami masak, atau beli benda mentah, isteri yang masak gula, semua tu tidak menjadi masalah. Atau suami beri duit je, isteri beli je kedai makan juga, dua kali sehari. Pakaian, dua pasang setahun. 6 bulan, satu pasang. Paling kurang, tu sekodoh ya. Kurang pada tu sengaja, haram. Dan mana pakaian dia? Tudung rambut, telekung belah luar, baju kurung, kain, kemudian stoket dan kasut. Nampak? Ha, tapi masalah pakaian rasa tak ada masalah. Biasanya orang puan ni banyak pakaian. Tengok raya lah, 6 pasang paling komang. Posisi tak pernah cukup. Nah, ha, pakaian banyak. Nah, ha. Kemudian tempat tinggal. Tempat tinggal sama ada sewa atau suami tu buat sendiri, atau isteri tu buat sendiri, dia tukang kayu, ataupun tumpang rumah siapa, dengan syarat tempat itu disukai oleh isteri. Mana suka apa? Tidak ada orang yang menyakitkan hati dia. Ni ramai orang tak faham. Dia duduk dengan mertua, mertua tak ngam dengan isteri, tak lepas qada yang wajib. Sebab tak boleh ada dalam rumah itu untuk lepas lulus nafkah orang yang berbaloh dengan isteri. Tak boleh. Faham tak? Kita nak duduk mana-mana ikut suka, nak buruh dan duduk bawah-bawah flyover tak ada masalah. Bini kita. Ada seorang kakak kita numpang duduk, kakak kita ni memang tak ngam, memang balas sama orang isteri kita. Haram perbuatan kita. Neh, rumah tak lawa tak apa, tutup dengan kotak sabung pun tak ada masalah. Tapi isteri suka. Neh, yang dengan sebab dengan perkirakan sifat-sifat rumah, antaranya dia nak apa benda, nak pergi buang air dan mandi sebagainya, orang tak tengok dia. Neh, bak setengah-setengah rumah kan. Nak kena pergi mandi luar. Siang dia. Neh, buat biar bilik air tu tertutup. Ni kadang-kadang mandi luar telaga tu tak tutup. Pakai kembang gantung duduk sabun pula, posmen yang mari lari. Ni kat mana rumah 8803? Bini kita duduk sabun, lepek. Tak, jadi komang sepanjang. Jangan sampai gitu. Biar comel tempat duduk isteri kita, kerana dia isteri kita. Ini nafkah yang wajib. Kemudian ada lagi dua lagi nafkah yang kerana kita perlu menjadi wajib. Seperti obat, seperti alat mekap, alat sabun dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kita pergi kepada masalah doa, Ustaz. Kalau saya berdoa minta anak jadi cerdik macam Imam Syafi'i, jadi kuat hafalan macam Imam Bukhari, boleh ke? Adakah ini membelakangkan Nabi Muhammad? Tidak menjadi sebarang kesalahan. Semua yang Allah beri karamah kepada hambanya, Imam Syafi'i karamahnya pandai taqah, Imam Bukhari karamahnya hafal hadis ratusan ribu, ini semua ni untuk dicontohi. Bukan makna kita belakang Rasulullah. Cuma ingat, lakonkanlah lakon fi Rasulullah uswatun hasanah. Terbaik sekali Rasulullah. Nampak? Terbaik Rasulullah. Tapi Rasulullah dia bukan engineer. Adakah salah kita nak anak kita belajar supaya jadi seperti seorang engineer, seperti orang ni? Tak ada salah. Jangan benda ni jadi kolor. Nampak? Ada orang kata tak baik tu, siapa nak jadi imam Syafi'i? Patut jadi macam Rasulullah. Tak. Ulama tak larang pun macam tu. Yang orang larang, jangan ambil orang kafir sebagai idola. Orang kafir ni dia musuh Allah. Dia bakal duduk neraka Allah. Jangan jadikan idola. Nah, kita nak puji, buatan dia baik. Boleh? Pandai orang kafir ni, pasang barang cukup pandai dia ni. Itu boleh. Tapi jangan batang tubuh dia menjadi idola. Adapun batang tubuh, maknanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, macam Imam Bukhari, Imam Syafi'i, 2200 tahun telah menghilang, meninggalkan kita, namanya masih duduk pada bibir-bibir kita. Maka tidak salah sedikit pun molek dalam doa tu, neh, biar jadi macam ni, macam ni, berani macam Salahuddin Al-Ayyubi, nak kuat menghafal macam Imam Muslim dan seumpamanya. Silakan, tidak ada larangan di sisi ulama. Wallahu'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah pada penutup ceramah kita bersama pada malam ini, kita akan minta kepada Ustaz membacakan doa. Saya minta semua berada di tempat masing-masing untuk sama-sama baca doa, dan kita akan sudahi ceramah kita ini dengan ucapan selawat yang akan dipimpin oleh kumpulan Nasyi'in Team yang turut bersama dengan kita. Jadi saya minta nanti dalam sebelum tamat program kita ini, Nasyi'in Team ambil tempat di belakang saya, dan mereka juga membawa CD-CD buku-buku mereka. Dan jika tuan-tuan membeli CD nasyid mereka, buku mereka, beberapa persen ini akan disumbangkan dalam pembangunan Al-Barakah yang baru. Kita masuk lagi dalam soalan seterusnya tentang syurga.
saya ada mendengar Mufti Mesir Syekh Ali mensyarahkan kitab Hikam. Pada satu huraian, kita tidak masuk syurga dengan amalan yang kita buat, tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya confuse. Ustaz, tolong huraikan. Satu hari Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya kita akan masuk syurga dengan rahmat kasihan belas Allah. Seorang laki-laki bangun, dia tak puas hati. Dia kata, saya nak masuk dengan amal saya, bukan dengan rahmat Allah. Dia nak masuk dengan, dia berasa amal dia banyak. Nabi kata, jauh, kita masuk dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Akhirnya dipendekkan cerita, membayar dulu nikmat Allah yang kamu beri, kemudian kamu masuk syurga Allah dengan amalan kamu. Maka sebelah mata kamu, berapa ringgit kamu nak bayar kepada Allah. Akhirnya dia akur, segala nikmat yang Tuhan beri inilah yang dapat kita beramal dengan pertolongan Allah. Kerana kalau Allah tak tolong, kita tak dapat beramal walau sedikit pun. Kita tak dapat nak tengok para ulama, nak dengar Quran, hadis, kalau Tuhan tak tolong. Semua dengan pertolongan Allah. Maka jangan kita berasa kita boleh masuk syurga Allah dengan amalan kita. Sebab Imam Syafi'i, dia kata, aku tak layak dengan syurgamu dan aku tak tahan dengan nerakamu. Bukan makna dia nak duduk tempat ketiga. Ni orang yang tawaduk nak kepada Allah. Jangan kita berasa amal kita hebat. Nak tunjuk, tunjukkan amal kita kepada Allah. Jangan tunjuk sama makhluk. Nampak? Tunjuk tahajud kita, tunjuk ke Allah. Tunjuk kita ni hebat, tunjuk ke Allah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Baik, kita tengok pada tentang Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke langit bertemu Allah. Jika Allah ada di atas, bermakna sudah bertempat. Adakah benar-benar Nabi bertemu Allah atau nur saja? Dengar cerita daripada kecil orang cerita Isra' Mi'raj. Nabi naik atas langit jumpa Allah, naik atas langit jumpa Allah, sebut dalam hadis. Tapi tidak ada sebarang hadis yang sebut Nabi jumpa Allah, Allah tu ada di atas langit. Cuma yang ada cerita hadis Nabi naik ke langit. Nah, sebab tu kata Allah ni wujudun bila makan. Cukup. Wa su'alu anhu bid'ah. Imam Malik kata jangan duduk-duduk berbid'ah, duduk usah bah. Dia ni duduk bah benda lagu ni. Allah tak tanya ni. Aku duduk di mana dalam kubur ni? Allah tanya kita, harta ambil mana? Amalmu lagu mana? Ilmu lagu mana? Hutang orang bayar ke tak? Allah tak tanya, aku duduk di langit atau tak ada tempat? Ini kata, bida'ah sekarang. Benda-benda lagu ni, ini semua mainan Yahudi Nasara. Nampak? Jadi, kita ni kata-kata, mak tak ada, ayah tak ada pergi Mekah. Tinggal adik-adik dua orang di rumah. Dia pun tinggal dia, lagi anak abang nak tubik luar jalan kejap. Balik daripada itu, gila ni abang cakap dengan mak sekejap, jumpa mak sekejap. Abang ni hampir kuda ke benda? Mak ada Mekah ha? Dok kan cakap dengan mak tadi. Ya ke dok bang? Balik dah mak dok kan? Mak ada Mekah dok? Abang kata tubik luar. Dok cakap telefon. Mak ni tak ada luar, mak dia ada di Mekah. Faham tak? Bermakna, tu makhluk. Maka Nabi naik Isra' Mi'raj ke langit. Nabi nampak terima wahyu dan sebagainya. Bukan cerita dalam hadis itu Tuhan mari duduk situ. Di situlah Nabi menerima semayang daripada Allah. Tak ada Allah, Allah lebih mengetahui. Nampak Maha Suci Allah bersamaan dengan makhluk. Cukup setakat tu. Dia kata Ar-Rahman al-Istawa, Tuhan atas arah beristawa. Kita sebut kerana sebut dalam Quran. Maksud Al-Tafsir kata wallahu a'lamu muradi. Cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi persoalan Ustaz daripada penanya yang sama. Dia tanya tentang solat. Bagaimana cara nak sujud? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu ke? Ini yang kata sebab itulah. Belajar biar pandai. Belajar biar boleh. Jangan baru nak belajar, baru dengar terus baloh. Benda ni baloh, berbaloh lama dah. Dia baloh ni bagus kerana membawa pada maslahat, tapi baloh ada tak bagus juga kalau bawa pada perpecahan. Nampak? Ada baloh yang dipuji syarak. Ada baloh yang tidak dipuji syarak. Macam memuji juga, puji orang, ada Tuhan marah. Ada yang puji orang, dapat pahala. Kita balik rumah kita, kita tengok bini kita duduk nyapu sapah apa semua tak. Allah, ya tak pernah lagi apa tengok dalam dunia ni orang pandai nyapu macam yang satu habuk pun tak pernah tinggal. Cara pegang penyapu pun tak ada orang boleh lawan. Caumeh, sungguh. Pernah kata gitu? Tak pernah. Kalau kita puji, baik pada syarak. Sebab apa? Dia letih menyapu satu rumah, kita pergi puji, jadi hilang letih. Dia tegak tinggal menyapu, pergi cari pisang, ramah, buat cokodok. Jadi, ada puji yang dilarang syarak. Maka begitu juga lah seperti yang disebutkan dalam masalah
Apa dia tadi? Sujud. Masalah sujud tadi. Duduk malah masalah turun lutut dulu ke tangan dulu. Ginilah. Neh. Dalam mazhab Hanbali, sunat turun tangan dulu. Kan Imam Hanbali dia merajihkan masalah ini dalam turun tangan dulu. Imam Syafi'i, guru Imam Hanbali, merajihkan masalah hadis turun lutut dulu. Maka orang tanya Syekh Atiyah Saqar, bekas Syekhul Azhar, orang alim menjadikan rujukan dunia. Senang dia jawab, pasal dia alim sungguh, bukan alim main-main. Dia kata kedua-dua cara turun adalah molek belaka. Kerana kedua-dua ni ada belaka dalam riwayat. Kan comel kata. Nak turun lutut dulu boleh, nak turun tangan dulu boleh. Betul tak? Patut saya kata kalau baloh bodoh. Ustaz bodoh. Ha, ini masalah wallahualam. Jadi dengan jadi bodoh. Baik, tuan-tuan, kita tengok soalan daripada SMS. Mengapa kita Melayu Islam lemah dalam solat berjemaah kecuali solat Jumaat? Tapi bila kita di Mekah, kita rajin solat Jumaat. Itu yang saya selalu sebut. Duduk di Mekah, hari di Masjidil Haram, tiap-tiap hari pergi Masjidil Haram. Bila dah balik Malaysia, tiap-tiap hari haram ke masjid. Adakah pahala ini macam mana, Ustaz? Tolong jelaskan, Ustaz. Jadi masalah jenis bangsa itu sendiri atau environment. Kita duduk di Mekah, orang Melayu yang lemah, tapi bila duduk di Mekah, kuat pula di solat jemaah. Tapi balik duduk dengan rumpun Melayu balik, dia jadi lemah balik. Kadang-kadang dengan sebab persekitaran. Kadang-kadang dengan sebab diri kita sendiri. Nampak? Ada yang jenis kita semangat dengan sebab apa? Semangat dengan ada sesuatu. Sesuatu kita semangat. Tak ada sesuatu kita tidak semangat. Sebab tu Allah Ta'ala dia buat janjikan dengan macam-macam pahala. Ni pahala, ni pahala, ni pahala, ni pahala. Pasal jenis manusia Tuhan buat, dia nak janji. Ni dapat gaji, ni dapat duit, ni dapat rumah, ni dapat tanah. Baru kita semangat. Kalau kita tak di pokoknya, jawatan kosong, kerani kilang. Nampak? Gaji luar biasa. Kalau kilang lain RM800, tapi kilang kami RM18,000 dibayar di padang mahsyar. Siapa nak kerja lambat. Khuliqal insan min ajal. Manusia Tuhan cipta jenis gaduh, nak jerah, nak cepat. Nampak? Sebab tu bila kita kerja dengan kerajaan, rajin. Pukul 6 pagi keluar dah. Kerja dengan kerajaan Allah, malam. Padahal Allah bayar mahal. Nampak? Kerana bayar mahal pun lambat bayar. Jenis kita ni jenis gaduh. Sebab tu walaupun dijanjikan 27 pahala dan sebagainya, kita masih lemah. Tapi siapa di tanah yang barakah, bumi yang sangat barakah, maka kita hilang lemah. Berkat tanah Mekah haram. Balik sini tak ada keberkatan tanah haram. Nampak? Balik semula diri kita asal, lemah kita. Mereka orang yang sudah sedia kuat. Jadi benda ni lah kita kena ubah supaya kita jadi umat yang terbaik. Wallahualam. Baik, soalan yang seterusnya, Ustaz, tentang hukum berkenaan dengan duit kelebihan spi dalam RM60,000. Saya kena bayar zakat kalau saya keluarkan duit kelebihan spi dalam RM60,000. Duit KWSP yang ada dalam KWSP dipanggil duit kita, tapi syibhu milik, separuh milik. Nama orang bukan nama kita, tapi nak belanja tak boleh. Nampak? Separuh milik kita. Dia bila kita qabad, kita dapat genggam atau kita menguasai duit itu, di situ wajib zakat. Kalau RM60,000 telah lebih pada nisab dan biasanya RM60,000 telah lebih daripada setahun. Bila dapat saja, maka itulah tarikh wajib kita mengeluarkan zakat. Kerana KWSP tidak mengeluarkan zakat. Wallahualam. Soalan dia, Ustaz, adakah duit faedah ni kena asingkan, duit bunga yang diberi oleh KWSP? Adakah haram duit faedah? Wajib diasingkan. Untuk setakat ini, gurilah sumbangan untuk tabung-tabung perjuangan dan anak yatim dan sebagainya. Untuk maslahat orang ramai. Yang pokok hak kita itu bukan keuntungan, kita belanja untuk diri kita. Wallahualam. Dia kata, Ustaz, terima kasih jasa mudi kena. Nak belanja cokotia pun boleh. Masya Allah. Okey, seterusnya tuan-tuan, soalan yang seterusnya tentang rumah. Ya, tentang berkenaan dengan rumah. Saudara saya nak beli sebuah rumah pada harga RM50,000. Tuan rumah buat perjanjian. Kalau dalam masa 3 bulan selepas beli, saudara saya tak masuk rumah tu, rumah akan diambil balik oleh tuan rumah tadi dan duit RM50,000 tadi tak dipulangkan. Apa hukum jual beli? Hukumnya jelas haram. Kita boleh meletakkan wang cagaran untuk mengelakkan kerugian sekadar orang yang menolak perjanjian. Jadi kalau 3 bulan, biasanya orang, kita akan rugi berapa ribu tuan rumah.
Kalau orang lain duduk dulu, kita tak duduk. Balik pada sewa. Kalau sewa tu lebih kurang 1,000 sebulan, lebih kurang adatnya 3,000 sahaja. Boleh ambil wang pendahuluan, kata setengah ulama. Ini 50,000. Dalam masa 3 bulan, siapa nak sewa 50,000? Hukumnya haram pada syarak, berlaku zalim kepada orang yang tak jadi beli. Boleh dikenakan supaya orang tidak buat main, tapi dengan harga yang berpatutan. Lagu mana patutan? Kodok-kodok orang duduk sewa, berapa lebih kurang? Nah, kalau sewa 1,000 sebulan, lebih kurang 3 bulan, 3,000 saja. Boleh jadi hangus. Itu pun setengah ulama kata tetap haram. Masih tinggi juga. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya tentang zikir, Ustaz. Ada setengah orang mengatakan bahawa kalau nak berzikir, tak boleh ambil ayat daripada salah satu ayat Quran. Contohnya, jika kita ambil ayat 8 surah Ali Imran atau mana-mana surah, betul ke tak boleh dijadikan zikir? Dan kena ambil semua ayat Quran, dibaca semua, tak boleh dipecah-pecahkan Quran tu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, boleh kita berzikir, berdoa daripada potongan ayat Quran. Yang tak bolehnya, kita potong ayat Quran dan kita tambah perkataan kita, dan kita bangsakan yang kita tambah dengan ayat Quran itu sebagai ayat Quran. Situ mesti dijaga. Adapun kita ambil petikan daripada ayat Quran untuk kita amalkan sebagai zikir, dan petikan itu tidak merosakkan makna ayat, maka hukumnya masih harus. Tidak ada ulama yang mengatakan haram, melainkan kita potong hingga lari makna ayat, atau rosak makna ayat, atau kita tambah perkataan manusia masuk dalam Quran, kita gauk dan kita namakan sebagai Quran. Wallahualam. Apabila seseorang kafir itu memeluk agama Islam, patutkah berbin atau berbinti Abdullah atau terus kekal dengan nama bapa dia yang asal? Baik. Tidak ada seorang ulama pun atau dalam hadis yang mengatakan bila orang Islam masuk, orang kafir masuk Islam, kena buang nama asal. Tak usah kata nama bin, nama asal pun tak wajib buang. Boleh pakai. Yang kata wajib buang ini bila nama asalnya makna syirik, atau bin tu makna yang syirik. Nampak? Neh? Ha, contohnya maknanya dalam bahasa Hindu katakan, artinya Tuhan Ramayana, nama tu tak boleh pakai. Kerana itu syirik, kena buang. Tapi kalau makna, maknanya baik, umpamanya bunga melati. Bunga melati tak haram pada syarak. Tak haram. Cuma dalam Hindunya bunyi, kalau beri ya. Ha, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Cuma sunat dengan nama-nama, nama yang segera dikenal dengan nama Islam. Bukan wajib. Lepas tu bila bin, bin bapak. Bapak kapil lagi. Anak Islam dah. Tengok, nama bapak tu benda. Ha, nama bapak tu benda. Orang kafir Kristian ke apa, ha, namanya makna mina marah, ha, tak boleh kata tu. Kena tukar nama lain. Nah, dah nama bapak yang kafir tu lagi, namanya nama kafir, tapi makna tidaklah, tidak apa ni, tidak kotor, tidak syirik, tidak jijik, maka tidak wajib. Cuma sunat kita menggunakan nama-nama yang baik. Wallahualam. Ini soalan ni agak sensitif sikit, Ustaz. Ha? Dengar dah ya. Ha. Relax, tenang-tenang angkat ya. Ustaz Azhar ya, bukan saya. Saya berjimak dengan isteri saya pukul 4 petang. Jadi saya dah mandi dan bersih. Ketika saya solat asar berjemaah, ada rasa lebihan mani tu lagi. Sah tak solat saya itu? Yang ini membanyak dalam Facebook, banyak solat ni. Lepas pada solat asar keluar mani lagi. Boleh tahan orang manjut. Jadi keluar mani ni tidak membatalkan wuduk, dia menyebabkan adab besar. Bila yang menyebabkan adab besar, mani-mani yang mula-mula keluar, bukan mani-mani air mani yang mula keluar kali yang kedua. Neh, contoh kali kedua gini, lepas dia jimak dia keluar mani, lepas tu dia pergi mani-mani ada lebihan dalam kemaluan. Hak tu membatalkan wuduk. Kalau keluar sebelum semayang, tak sah semayang tu kerana dia tak ambil wuduk. Tengok semayang pun batal semayang, bukan sebab adab besar, kerana batal wuduk. Mani yang menyebabkan adab besar, dia terpancar klimaks daripada keseronokan. Adapun yang lebihan daripada mandi, nampak? Neh? Dia hanyalah membatalkan wudu. Jadi selepas daripada semayang, barulah keluar lagi mani, tak batal semayang dia tadi. Neh? Tak batal pun. Neh? Kerana lepas semayang tu, lepas dia mandi, lepas jimak, dia mandi. Dia suci. Dia suci, dia pergi solat. Lepas solat, sama ada keluar mani yang menyebabkan adab besar pun tak batal semayang, atau keluar mani yang lebihan yang hanya ada dalam kemaluan, membatalkan wuduk, tidak batal juga semayang. Kerana berlaku selepas salam, tak batal semayang. Yang batalnya, assalamualaikum
kum keluar mani, kum mari ke diam. Maka batal sembahyang. Wallahu a'lam. Baik, kita masih lagi dalam semangat Harimau Malaya ni Ustaz. Masih bola. Soalan pun tentang bola juga. Apa hukum kalau kita pakai seluar pendek hendak main bola? Tolong jelaskan. Jawabnya tidak haram kita pakai seluar pendek ataupun pakai spender. Yang haramnya kita dedah aurat. Pakai spender macam Superman. Spender belah luar, dalam seluar panjang. Jadi tak haram. Jadi faham, awak dedah aurat tak? Walaupun awak pakai jubah, pakai selepan, tapi punggung buat lubang. Jadi bila pakai seluar pendek tu nampak aurat tak? Ha, kalau nampak aurat, haram. Wallahu a'lam. Pakcik-pakcik boleh pakai skirt lepas ni. Baik, tuan-tuan. Ini tentang dua marhalah ni Ustaz. Tentang jamak. Dia tanya, apakah dalil mengatakan dua marhalah ni bersamaan dengan 90 km? 90 km pada zaman Rasulullah, mana ada kira-kira 90 km? Di baik. Dalam hadis hanya sebut dengan marhalah. Dua marhalah. Dua marhalah perjalanan. Jadi ulama-ulama sekarang dia orang ukur dengan berjalan kaki dengan tarik tali inci. Berjalan yang macam Rasulullah 2 hari 2 malam berjalan, berapa jauh boleh pergi. Sebab tu dalam hadis tak ada sebut kilometer. Tak ada sebut dengan batu. Nah, ulama-ulama moden kitab baru sebut dengan batu dan kilometer. Kalau kita Arab 48 mil. Nah, tapi mil tu mil Arab. Ada ustaz di Sadah mengajar, dia kata 48 batu padahal kita Arab. Batu Arab ni batu Baghdad, batu Saddam Hussein lain. Kita batu Melayu 56. Nampak? Jadi bila diukur berlakulah ukuran keputusan orang yang berbeza. Nah, yang paling sedikit 81 km ulama-ulama moden. Ya, jua yang paling ramai 89.889 km, termasuk Dr. Wahbah Zuhaili ukur. Jadi biasa kita mengajar lebih kurang 90 km, bukan dengan qata'i tapi dengan ijtihad, dengan qiyas daripada ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ni soalan ni dia hangat sikit Ustaz ni. Ha. Cuaca makin sejuk, soalan hangat. Apa hukumnya orang alim mengajar agama di tempat pemimpin yang soleh? Yang peliknya pemimpin itu tidak mendengar ceramah beliau. Hanya pengikut pemimpin itu saja yang mendengar ceramah tersebut. Baik, macam perli saya. Jawabnya, mengajar tak ada masalah. Yang dilarangnya kita ni pergi kepada orang-orang yang zalim, kemudian untuk membantu kezaliman mereka. Dalilnya dalam satu hadis, Nabi kata, saya ku naba'di, lepas pada zaman aku, dia kata ada orang, ya, umarok yang ia zlimun. Mereka ini melakukan kezaliman, wayakzibun, dan menipu rakyat. Faman dakhala alaihim, siapa yang pergi kepada pemerintah yang zalim, wa aana ala zulmihim, tolong kezaliman mereka, saddaqa bikazibihim, dan membetulkan atau mengiyakan pembohongan pemimpin zalim, falaisa minni walastu minhu, dia bukan umat aku. Jadi kalau kita pergi bukan untuk membenarkan mereka, tapi untuk menasihat mereka, untuk tazkirah, samalah kita seperti yang dibenarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nampak? Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa dan Harun, dua orang rasul, pergi dakwah, pergi tazkirah Fir'aun, fa innahu tagha. Dia ni zalim, dia ni melampau batas. Jadi jangan pergi untuk ambil dunia daripada mereka, pergi untuk memberi pesan kepada mereka tentang akhirat. Kalau gitu, maka hukumnya harus wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, ya, soalan kita semakin, kita akan tamat pada jam 11 malam insya-Allah. Jika saya berselisih dengan seorang perempuan yang berpakaian ketat dan boleh menaikkan nafsu sayang saya tidak kenali, bolehkah saya menyebut astaghfirullahalazim dengan suara yang sedikit kuat supaya perempuan itu mendengar dan memalingkan muka saya dengan tujuan untuk menyedarkan perempuan itu tentang pakaian? Apakah tindakan saya ini betul? Jika salah, apakah tindakan yang sepatut yang saya lakukan? Baik. Jumpa dengan orang perempuan, pakai ketat lah. Ini memang banyak pakai ketat. Dia umur 25, 22, pakai baju adik orang sekolah tadika. Dia ketat buat apa? Nah, sampai habis nampak ni.
Nah, masalah ni habis Terengganu ada, tengok dia dekat tadi dekat Ipoh pun ada juga, sama je. Sama lara ibu bapa, sama bodoh duk biarkan nak pergi tu. Ingat kau Terengganu je bodoh, kau Perak bodoh juga. Ha, jadi benda ni bahaya. Pasal ni sampai pada umur tertentu memang dia akan membahayakan kita. Tuhan buat kita dia ada nafsu. Kita budak-budak tak ada masalah. Tengok masih budak-budak main kanak-kanak, main rumah pondok-pondok kan. Lepas main buku-buku nasi mok, main kawin-kawin pula. Tak, puan umur 6 tahun, kita umur 7. Main kawin dah dulu, masuklah pondok. Dah buat benda pun, klik-klik-klik tu baik. Tapi kalau kita umur 21, awet 20, main tidur pondok-pondok dalam hotel, balik awal. Nah, ha, jadi dia pun tengok benda ni mungkar, dia kata, astagfirullahaladzim, tengok tak lain. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menyedarkan. Ha, waktu masuk dalam hadis man ra'ai minkum munkara fa'alhu biyadi. Ubah kemungkaran dengan kuasa kalau ada. Tak ada. Tapi lisan ni, dengan lisan, dengan lisan macam-macam cara. Dengan sindir, dengan leret, haram make way pakai gini haram masuk neraka. Boleh. Nampak? Ha, dengan sindir, comelnya kain suka, beli gak selang ketuk saya. Ha, cara sindir. Nampak? Atau dengan memuji, comellah awak pakai ni. Awak ni comellah. Ni tapi pakai tudung lagi comel. Sebab dia rambut nampak nak tidak Islam, pakai tudung nampak Islam lagi comel. Cara memuji. Nah, jadi bila astagfirullahalazim, kadang-kadang perempuan yang tutup-tutup aurat dia rasa segan. Segannya aku siapa apa tu kata astagfirullahalazim. Tak, sekurang-kurangnya boleh mengubah jiwanya. Jadi hukumnya diharuskan pada syarak. Wallahu a'lam. Ustaz, sikit tentang bab haji. Saya seorang wanita yang berhasrat untuk mengerjakan haji bagi pihak arwah anak lelaki saya. Persoalannya, adakah saya perlu mengikut tertib sebagai seorang lelaki? Contohnya semasa melontar di jemrah dan berlari-lari anak semasa mengerjakan sa'i. Hukumnya sama sahaja. Cuma sunat meraikan akan tertib orang lelaki. Semasa saya bekerja, gaji saya tak tetap dan tak tentu pendapatan bulanan serta mempunyai tanggungan yang ramai. Apakah saya perlu membayar zakat daripada pendapatan saya? Masalah pendapatan tetap atau tidak bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah pendapatan kita tu ataupun harta kita. Sebab tu kanak-kanak yang dalam buai baru umur setahun setengah wajib bayar zakat. Kalau kita faham. Kita orang Melayu dia dah faham. Oh, bila kita ni budak-budak tak kena zakat. Dia lahir, ayah dia mati, dia dapat saka 100 ribu masuk dalam bank. Cukup setahun 100 ribu milik budak yang umur setahun wajib keluar zakat. Tapi budak tu tak wajib keluar, takkan dia merangkak nak pergi di tabung haji apa semua. Nah, ha, jadi orang lain yang jaga dia. Jadi masalah pendapatan tak tetap, tidak diajarkan kurang. Cukup makan tak? Cukup belanja tak? Lebih daripada had? Masuk dalam istilah orang kaya ke tak? Sebab kadang-kadang ada orang pendapatan dia setahun dua kali saja. Nah, ni tak tetap. Sekali dapat berapa? Sekali dapat ada 600 ribu. Allah Rabbi, tak tetap apa pula gitu. Ah, memang tak tetap. Kadang-kadang 3 bulan baru dapat sekali. Dah berapa dapat? 40 ribu. Kadang-kadang setahun baru dapat berapa? 6 juta. La ilaha illallah. Tak kira tetap, tak tetap. Nah, kira cukup makan. Mu sampai pada had orang kaya, mu kena zakat. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan ada satu lagi soalan. Dia kata dia jual tanah, sebidang tanah. Dia jual sebidang tanah. Apakah saya perlu membayar zakat bagi jualan tanah tersebut? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bila kita ni bukan penjual tanah tapi kita ada tanah, sampai masa kita perlu duit kita jual walaupun dapat dengan harga yang melebih daripada nisab, contoh 100 ribu lebih daripada nisab, tidak wajib kita kena bayar zakat. Yang wajib zakat orang yang kerja dia penjual tanah. Eh? Jadi orang yang bukan penjual tanah tak kena zakat. Cincin kita ada sebetul, kita ada kereta ataupun ada rumah, sampai masa kita perlukan duit jual rumah atau jual kereta 60 ribu katakan nak pakai duit, tak kena zakat. Yang kena zakat penjual kereta atas nama zakat perniagaan. Wallahualam. Baik tuan-tuan ya, kita ada soalan yang terakhir sampai ini. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, kita dengan akhlak kita datang belajar, dengan akhlak kita mendengar ceramah, dan dengan berakhlak juga kita meninggalkan majlis ini. Jadi sebelum kita menamatkan majlis ini, saya hubung balik, kita sama-sama akan baca doa. Mudah-mudahan memohon barakah daripada Allah, rahmat daripada Allah. Kita minta ustaz kita tolong bacakan dengan laungan amin yang bergema daripada tuan-tuan habis bergegar maju. Dengan fatihah yang kita baca nanti insya-Allah dengan beradab. Yang kedua, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Jadi kita bagi peluang kepada tuan-tuan jika nak ambil gambar kami berdua, sekarang boleh ambil. Sebab selepas ini, selepas habis saja Ustaz Azhar pun penat. Ya, dua-dua hari di sini banyak program dia. Selepas habis, kuliah ini terus akan dibawa. Ya, kita tidak membuka ruang untuk tuan-tuan bersalam-salaman pun. Makan masa dia berjam-jam nanti.
Jadi kalau tuan-tuan nak ambil gambar sekarang, boleh daripada sini boleh ambil gambar. Ya, jadi yang mana di atas pentas ni boleh ambil gambar di sini, yang di bawah boleh ambil gambar daripada bawah. InsyaAllah kita bagi peluang pada ustaz kita untuk berehat sedikit. Soalan untuk dia yang terakhir, ada dua soalan yang terakhir sebelum kita mulakan dengan bacaan doa dan selawat. Apakah bolehkah seorang perempuan meminang seorang lelaki dan bagaimanakah prosedurnya kalau boleh? Tidak ada sebarang ketetapan dalam agama, maknanya orang perempuan tak boleh meminang, orang lelaki yang boleh meminang. Cuma dari segi adab sahaja. Ya? Yang berlaku, Rasulullah SAW dipinang sebenarnya hakikatnya oleh keluarga Sayyidina Abu Bakar untuk Aisyah. Begitu juga dengan keluarga, apa benda ni, Siti Khadijah. Ya? Ali Ja'far radhiyallahu an. Jadi kita, kalau kita nak meminang lelaki, boleh. Peminangan maknanya, usaha peminangan itu dari pihak perempuan. Kita tengok seorang lelaki-lelaki ni dia baik, beragama, orang semayang, orang pergi belajar agama, walaupun kerja makan gaji di pejabat, tapi dia orang baik. Maka dia jodoh yang baik untuk kita. Nah, maka kita boleh pinang. Pinang lagu mana? Menyatakan hasrat. Bila kita menyatakan hasrat, dia suka, maka kita gerakkan supaya pihak keluarga lelaki-lelaki yang memulakan. Padahal meminang daripada pihak perempuan. Dan pepatah Melayu kata perigi tak boleh cari timba, itu pepatah, tak ada masalah. Kita boleh rombak, tutup, tutup, tulis balik. Perigi tak ada salah mencari timba. Boleh buat, itu hak kita. Nampak? Ha? Sebab bila datang lelaki-lelaki yang beragama, dalil dalam Nabi, dalam hadis kata, Iza ja'akum mantar tauna dinah. Bila datang seorang lelaki-lelaki kepada kamu, yang kamu hengok, bagus agamanya. Fazawwiju, maka para wali, tolong kahwinkan anak perempuan kamu. Jangan beri terlepas peluang ini kepada lelaki-lelaki seperti ini. Nampak? Tengok comel lah. Oh, comel budak ni. Aku tengok kurikulum, dia ada sama. Eh, bagi kahwin dengan anak aku lah. Tanya lelaki-lelaki. Eh, budak, saya tengok awak ni baik. Saya pergi semayang, pergi kuliah. Rangan awak baik, cakap khabar awak baik, saya nak awak jadi suami kepada isteri saya. Suka tak tu anak saya? Eh? Cara tu itu mudah. Berarti yang jadi payah sekarang, adat ni. Itu yang jadi payah. Nampak? Yang payah nak kahwin gini-gini-gini. Lagi payah pula masuk dengan mak pula. Nah, ay, mak yang banyak jadi nikah. Ayah kenang dah, mak tak bagi. Mak tu bukan wali, tapi jadi terbalik orang Melayu. Mak ni lebih pada bapak wali lah pula. Nah, mak ni penasihat je bila ada orang nak minang, pergi duduk dapur, buat mie goreng, buat kuih tiaw. Tak, dia naik atas pula. Nah, ayah dia kata, tak apalah, pakcik tak ada kisah, boleh belaka. Abang, abang jangan cakap banyak. Haa, ni masalah yang berlaku. Jadi kita balik kepada Islam, tak ada salah. Bila kita nak kahwin dengan pelanggan lelaki-lelaki, kita boleh meminang. Cuma dalam majlis itu, mulakan dengan pihak lelaki. Wallahualam. Soalan terakhir Ustaz, bolehkah kita mengucapkan selamat menyambut Deepavali pada orang India? Adakah dengan ini boleh memesongkan akidah dengan ucapan ini? Baik. Dalam satu hadis, seorang lelaki-lelaki beritahu, Ya Rasulullah, kami ini telah diberi salam oleh orang Yahudi. Ne? Maka bolehkah kami jawab? Nabi kata boleh jawab dengan alaikum sahaja. Oleh kerana itu, jumhur ulama mengatakan jangan berkata dengan selamat, ne? Untuk lain daripada orang Islam. Ini jumhur ulama ni selalu saya jawab. Walaupun ada khilaf benda ni, tapi ni yang paling kuat. Walaupun ada hadis Abu Hurairah mengatakan boleh, tapi hanya Rasulullah sendiri boleh mengatakan tak boleh. Maka kalau orang nak kata Deepavali, jangan kata selamat. Ya, kata benda lain. Nampak? Happy Deepavali. Teruskan berhari raya. Tahniah dengan Deepavali. Ini yang lebih baik supaya kita keluar daripada khilaf. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Tapi kalau kita kata bukan rosak akidah. Rosak akidah ni kita terima cara mereka menyembah berhala. Itu lain. Kata-kata yang kata haram tadi, kata selamat, Deepavali dan sebagainya, bukan masalah akidah. Haram berkata sahaja, bukan haram masalah akidah. Masalah akidah ni lain. Kita tengok comel juga buat berhala gini, atau betul juga cara menyembah berhala gini, hak tu jadi rosak akidah. Ke betul juga tok pekong dia, hak tu yang merosakkan akidah. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, berakhirlah sudah sesi ceramah bersama kami berdua, dan kita tutup dengan bacaan doa. Kita bacakan dengan surah Al-Fatihah dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sebelum saya baca doa, selepas ini kami akan berdiri dua-dua orang. Jadi nak ambil gambar ke boleh. Jadi tak payah rebut-rebut, takut jatuh, takut apa. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mubarakah min as-su'ada'il maqbulin wa la min as-syai'il mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا المتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله Jadi kita mempersilakan semua kumpulan ini untuk sama-sama di belakang pergerakan kita. Sama punya berkenaan terhadap pada insyaAllah. Sama tumbuh. Tidak, tidak. Salam. Boleh, insyaAllah. Barakallah. Boleh, tiga usaha. Okey. Ya, ya, bisa. 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 Bis